Itu kan guru honor, beda. Tadi kan sudah saya sebut. Couplingnya itu beda, antara PPG dengan P3K itu beda. Jadi tetap semua yang sudah lulus, kalau yang sekarang kuliah yang lulusnya September, itu Oktober, itu masih ada seleksi P3K. Jadi kita memikirkan dalam satu tahun itu seleksi P3K, tadi pagi kita ngobrol dengan Kemenpan RB, itu tidak satu kali dalam setahun, tapi beberapa kali. Sehingga kalau lulusannya baru nanti di September, itu akan bisa diberikan di Oktober. Begitu ya, jadi ini beda. Bukan ini dulu baru itu, tapi dua-dua jalan. Bukan ini tuntas dulu baru PPG, enggak. Karena PPG ini, guru pensiun ini setiap tahun ada. Yang ini itu menata menjadi P3K. Mereka sudah ngajar sekarang ini, hanya status untuk P3K, bukan ikut baru. Jadi kan sekarang ini mereka sudah ngajar, tapi statusnya guru honor. Yang ini kita P3K kan untuk meningkatkan kepastian kesejahteraan, bukan sedang merekrut orang baru hanya PPG ini. Gak ada guru baru lain selain PPG gitu ya, paham ya? Jadi di sini ini penataan untuk bisa ditempatkan, didistribusikan, diredistribusikan, dan dia mendapatkan status P3K supaya dapat kesejahteraan, bukan mengisi guru baru. Guru baru hanya dari PPG. Setiap tahun guru itu pensiun, rata-rata 70.000. Kapasitas PPG sampai saat ini 20.000, 40.000, nggak pernah mencapai angka 70.000. Yang sedang kita akselerasi adalah LPTK akan fokus di PPG supaya kapasitas 70.000 itu terpenuhi. Sedang ada ajak belajar mandiri, gitu ya. Lalu Mendikbud bahwa aplikasi PMM belum kawin dengan aplikasi e-kinerjanya BKN. Ya kan? Ya itu menjadi masalah itu. Pak, yang terjadi e-kinerja berbasis PMM dikerjakan oleh guru, e-kinerja yang dari BKN dikerjakan karena yang paling penting itu adalah e-kinerja dari BKN yang karena nah, ini ya. Karena ini ya, itu kan akan menentukan nasib tunjangan. Kalau BKN kan karena berlaku umum untuk ASN, tentu saja berkepentingan untuk apa membuat itu terjadi, Pak Dudung ya. Ini persoalan, Prof. Jadi dua hal dikerjakan padahal ini belum kawin secara aplikasi karena menurut teori teknologi, aplikasi yang dibuat dengan cara yang berbeda itu sulit dikawinkan. Nah, ini yang pertama. Sosialisasi, Prof. Sosialisasi hampir nih rata-rata jawabnya para guru ada sosialisasi tapi hanya online terbatas tuh ya. Kemudian hampir 25% menjawab tidak ada sosialisasi. Ini saya hanya menyampaikan cepat saja karena waktunya sangat terbatas. Apakah nih yang paling penting, apakah implementasi kinerja berbasis PMM mengalami masalah? Jawabannya adalah 75% mengalami masalah. Ini penting dua hal karena ada 13 pertanyaan yang kami rangkum, nanti akan kami laporkan ke Kemendikbud sebagai sebuah rekomendasi bahwa ada kesulitan guru, ada ketidaktenangan guru di dalam melaksanakan tugas terutama dengan mengerjakan aplikasi e-kinerja berbasis PMM. Dan Pak Dudung, beban administrasinya. Ya. Sehingga di awal-awal Mas Nadi menjadi menteri mengeluarkan episode Merdeka Belajar yang pertama adalah RPP satu lembar. Satu lembar, ya. Mungkin ingin menarik perhatian guru bahwa wes ada angin segar, wase segar, bahwa guru akan mendapatkan suatu yang lebih, mendapatkan keringanan dalam beban terutama administrasi, karena substansi guru adalah bagaimana ia ataupun mereka-mereka memiliki tugas yang sangat suci, memberikan pengetahuan, kemudian memberikan pengembangan karakter, kemudian membiasakan
melatih, membimbing, mengevaluasi, sehingga ada sebuah proses perubahan pada anak dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, dan sisi ini guru harus mendapatkan support. Sehingga di undang-undang guru dan dosen, guru diberikan keleluasaan, Prof. Ya. Untuk menyampaikan berbagai hal, berbagai tindakan edukatif dalam mendukung tugas profesionalnya. Nah, ini kunci bagaimana guru mendapatkan sebuah kebebasan di dalam melaksanakan dan tugas dan fungsi profesionalnya. Itu yang pertama. Yang ya. Kedua, guru-guru harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan dalam melaksanakan tugas profesional. Oleh siapa? Oleh pemerintah daerah, oleh organisasi profesi, dan oleh masyarakat. Nah, sekarang muncul apa yang disebut dengan kebijakan yang tertuang dalam surat edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 17 tahun 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Dan itu berlaku untuk semua ya, tidak guru saja. Hasilnya nantinya akhirnya untuk semua. Nah, Prof, di aturan itu, surat edaran itu, akhir 2023 mungkin ini menjadi surat bersama, di Januari harus diimplementasikan. Oke. Padahal sosialisasi belum masif, guru belum begitu paham, dan terjadi masalah di mana-mana, terjadi keluhan di mana-mana. Ini lagi-lagi pembuat kebijakan yang akan melayani guru, katanya akan memudahkan guru, ternyata ketika kita potret, menyulitkan dan memberikan beban kepada guru. Aduh, kan tidak saja beban, itu merupakan ancaman bagi guru, karena guru kan ketakutan, dimitoskan, wah nanti kalau nggak mengisi, nggak dibayar, ini tunjangan sertifikasinya, itu betul nggak begitu? Ya, kalau saya tidak seuzon ke sana, tahapan-tahapannya itu mengancam ketika guru tidak mengaktifasi ini, tidak melakukan PMM, tidak melakukan e-kinerja melalui berbasis PMM, nanti tunjangan sertifikasinya terhambat. Nah ya itulah. Artinya apa yang disampaikan oleh Prof ini benar. Nah, PGRI melihat kepada dan menyampaikan pada guru-guru, kalau dalam ajaran kita Islam, ketika kita tidak tahu, jangan melaksanakan. Kalau sudah tahu, baru boleh melaksanakan. Betul kan, Prof? Ya, ya. Tahu, baru praktekkan. Apa jadinya kalau kita memerintahkan kepada seseorang, tidak tahu tapi dipaksa harus melaksanakan. Ini sebuah perintah yang saya pikir tidak sangat memerdekakan. Jadi harusnya ketika nih, lagi-lagi nih Prof, ketika kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah tentang kinerja berbasis PMM, Platform Merdeka Mengajar, harusnya pemerintah sigap untuk menyiapkan berbagai tempat, berbagai media untuk sosialisasi. PGRI sudah survei Prof. Ya, ya. Sudah survei dan sebentar saya akan lihat surveinya. Ya. Sudah survei itu ya. Sebentar. Survei untuk guru loh ya, bukan survei capres ya. Bukan. Independen sehingga tidak memunculkan survei untuk capres dan cawapres, tapi kita berdoa mudah-mudahan damai, jujur, adil dan tidak ada yang curangnya sangat-sangat curang.